Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpahan kurnia dan rahmatnya kita menyambung perkongsian kita dalam hadis Fadail Amal, dan kita kongsikan hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mau tak kalian aku bagi tahu tentang sesuatu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan darjat kalian?" Para sahabat menjawab, "Mahu wahai Rasulullah." Beliau kemudian bersabda, yaitu dengan menyempurnakan wuduk saat keadaan tidak menyenangkan seperti cuaca dingin, panas dan lainnya, banyak melangkah menuju masjid dan menunggu waktu solat setelah solat, yang demikian itu adalah ribat. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, ya, dalam hadis ini Nabi sebut, mau tak aku tunjukkan kepada kamu beberapa amalan yang boleh menghapuskan dosa. Okey, ini antara permintaan Nabi SAW, ya. Jadi umat Muhammad umur dia tak panjang. Takrifan tak panjang dibandingkan dengan umat terdahulu. Dalam hadis Nabi sebut umat Muhammad baina sittin wa sabiin. Antara 60 ke 70, itu average umur umat Muhammad. Mungkin lebih daripada itu. Mungkin kurang daripada itu. Average dia baina sittin wa sabiin, antara 60 ke 70. Jadi kalau umur tak panjang dibandingkan umur umat terdahulu, contoh umur umat Nabi Nuh 1000 tahun, 1500 tahun, apakah yang agak kita tak dapat lah dibandingkan umat terdahulu? Yang kita tak dapat peluang untuk beramal, eh, jadi Nabi berdoa tu, minta kepada Allah, rahmati umat Muhammad, rahmatilah umatku ya Allah. Allah bagi ada beberapa perkara yang tidak pernah diberi pada umat terdahulu. Antaranya apa? Antaranya benda ni. Apa dia? Ada amalan umat Muhammad, dia buat amalan, pahala dapat dalam waktu yang sama, pengampunan juga dapat walaupun dia tidak minta ampun. Kan syarat untuk kita dihapuskan dosa, kita hendaklah beristighfar minta ampun pada Allah. Itu syarat dia. Tapi bagi umat Muhammad, tidak pernah diberi pada umat terdahulu, ada beberapa amalannya, dia dapat pahala dalam waktu yang sama, diampunkan juga dosa-dosa dia. Ha, jadi dalam hadis ini Nabi sebut antara amalan dia, mau tak kamu, kata Nabi SAW, aku tunjukkan kepada kamu beberapa amalan yang dengannya diampunkan dosa-dosa kamu walaupun kamu tidak minta ampun, dan juga diangkat darjat kamu. Maka sahabat berkata, bala ya Rasulullah, sudah tentu, of course ya Rasulullah, sudah tentu. Maka Nabi kata antaranya adalah menyempurnakan wudu' alal makarih, ketika engkau saat susah. Susah pun kau sempurnakan wudu'. Takrifan sempurnakan apa? Takrifan sempurnakan apa? Jaga rukun wudu'. Rukun wudu' jaga. Rukun wuduk ada berapa? Ada 6. 2 basah, 2 kering, 4 basah. Kita dah kongsi pada kelas yang lepas. Itu rukun wuduk, 2 kering, 4 basah. Apa benda yang kering? Yang kering tu niat dan tertib. Yang basah 4 benda: muka, tangan, kepala, kaki, tu yang basah, ada 6 berkuduk. So takrifan menyempurnakan wuduk, iaitu kita menyempurnakan rukun wuduk. Yang keduanya, takrifan menyempurnakan wuduk, membanyakkan sunat wuduk. Sunat wuduk, sunat wuduk contohnya apa? Mulakan dengan menyelat-nyelat jari.
kita basuh hidung kita ni lah. Hidung kita ni tempat kita untuk bernafas. And walaupun Allah dah buat penapis, iaitu bulu hidung. Ada orang yang bulu hidungnya subur kan. Itu antara benda yang kena potong minas sunnah. Kalau berbual, ketawa tu keluar bulu hidung kat sini kan. Allah sediakan. Itu antara benda minas sunnah, potong bulu-bulu kat badan seliakan bulu hidung. Jadi walaupun Allah sediakan ada bulu hidung, tapi ambil kita basuh kita punya hidung ni untuk kan kebaikanlah kita sedut udara biar fresh. Udara kita tu biar fresh kan. Kita kan perlukan udara kan, perlukan oksigen untuk kita hidung. Itu antara benda sunat. Mulakan dengan bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu benda yang sunat. Lebihkan sikit, sikit lebihkan sikit. Contoh anggota wuduk basuh tangan kan, macam kita kongsi yang lepas, dia punya paras batu ni dan juga sungai ni kan, batu ni dan sungai, lebihkan sikit atau antara benda sunnah. Basuh 3 kali tu sunnah . Apa lagi benda sunnah-sunnah wuduk? Basuh telinga ni sunnah kan, basuh telinga, basuh tengkuk. Kalau mengikut kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, sunat. Kalau saya sebut sunat, basuh tengkuk. Atau benda-benda sunat. Jadi takrifan menyempurnakan wuduk, yang keduanya membanyakkan benda-benda sunat dalam wuduk. Dan yang ketiganya, takrifan menyempurnakan wuduk adalah menghindarkan benda makruh ketika wuduk. Benda makruh ketika wuduk kena hindarkan . Apa benda makruh ketika wuduk? Menggunakan air dengan membazir. Menggunakan air dengan keadaan membazir, itu makruh. Walaupun negara kita ni sekali hujan, amount air dia sekali hujan sama dengan 2 tahun hujan dekat negara Arab. 1 kali hujan dekat Malaysia, dia punya kuantiti air itu sama dengan 2 tahun punya hujan tu kat negara Arab. Oh, kita mewah air pun tidak dibenarkan untuk membazir. So itu antara makruh benda-benda makruh wuduk. Antaranya apa? Bercakap-cakap. Tengah wuduk bercakap-cakap, itu benda makruh kan? Tengah wuduk cerita pasal kucing hilang lah. Mana kucing saya ni kan? Kucing yang mana? Alah, si gemuk tu lah. Oh ya ke? Orang letak kat mana? Entah, last sekali orang ambil. Cerita kucing hilang. Itu belum mengumpat. Wuduk mengumpat. Imam ni kalau seorang sekejap lagi ni baca panjang. Apalah. Dalam baca panjang lupa-lupa pula tu. Mengumpat. Makruh . Mengumpat je tu haram lah kan. Dia benda makruh. So jadi takrifan menyempurnakan wuduk, 3 benda. Kan? Sempurnakan yang rukun, banyakkan yang sunat, jaga yang makruh. Barang siapa yang menyempurnakan wuduknya, maka wuduknya itu menjadi penggugur kepada dosa-dosa dia. Ini antara amalan . Apa yang lain antaranya adalah membanyakkan pergi ke masjid. Memperbanyakkan pergi ke masjid, terutamanya bagi orang yang dia ada dipanggil sifat munazil. Munazil ni kalau bahasa moden disebut sebagai introvert ni orang yang dia tak suka ramai-ramai. Dia mendapat tenaga dengan sendiri-sendiri dia. Duduk ramai-ramai dia rasa disaster. Lebih-lebih lagi lah orang yang munazil ataupun ni dia kena belajar learning behavior untuk pergi ke masjid. Dan juga tunggu sembahyang lepas sembahyang. Ini pula masalah orang munfatih pula. Orang munfatih ni maknanya orang extrovert pula. Orang extrovert dia tak boleh duduk diam, dia gatal punggung dia. So dia kena belajar untuk duduk, tunggu solat, selepas solat. And kalau tak ada dia, maghrib dengan isyak kan tak panjang. Dah pergi masjid dah okey. Lepas maghrib ada je lah, nak pergi pasar malam sebelah tu lah, apalah kan. Itu bagi orang munfatih dia panggil. Munfatih ni orang extrovert . Dia dapat tenaga dengan ramai-ramai pula. Duduk diam dia tak boleh.
Jadi Islam suruh kita explore. Kalau kita jenis munazil, kita jenis introvert, explore watak extrovert. Kalau kita munfatih, kita extrovert, kita explore watak munazil. Watak biar seorang-seorang duduk zikir. Orang munfatih, orang extrovert tak boleh nak duduk dan diam zikir, baca Quran 2 jam dia tak boleh, eh. Kan 15 minit je. Lepas tu dia gatal punggung dia. Kan? Zikir 100 banyak betul pada dia tu, 100 banyak betul, eh. Orang munazil, orang introvert boleh duduk, boleh. Jadi kita disuruh explore, dua-dua watak tu explore. Biar kita tidak berada di zon selesa. Apa jadikan manusia tidak berkembang apabila berada di zon selesa? Zon selesa apa? Selesa dengan keadaan kita ni, ah. So kalau kita munfatih, kita extrovert, kita explore, duduk diam-diam, duduk zikir untuk munazil ataupun introvert lah. Kalau kita introvert, explore untuk pergi jumpa orang kat masjid, kan, pergi explore watak tu. Okey. Okey, so jadi dan itulah yang dikatakan ribat. Ribat tu pengikat, eh. Pengikat. Ribat tu maknanya pengikat. Pengikat di antara amalan kita dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah ampunkan dosa-dosa, kan? Semina muslimat rahmatullah sekalian.